Ya, kembali lagi bersama Bursa Karbu Jogja, bosku. Ini sekarang kita ada di showroom bengkelnya BKC. Ini kemarin ada yang request minta magnet YZ buat Yamaha Fish R, tetapi kipasnya harus masih berfungsi, mas, supaya mesinnya buat harian adem. Jadi dia buat harian supaya apa ya, buat harian atau balap kipas juga tetap terpasang juga bisa. Jadi yang suka touring, apa yang suka balap, yang butuh power gede, jadi dia tetap penampilannya tetap standar aja. Jadi ini kita risetkan pakai mana YZ. Ini posisi pickupnya juga udah kita atur semua, dudukan blenders, adaptor, sama lubang-lubang buat dudukan-dudukannya udah kita atur. Ini kita nyeting ke Yamaha Fish R, speknya spek standar, cuman ganti karbu PE28 sama membrannya pakai membran Fish R yang lidahnya karbon, sama manifoldnya juga udah diganti pakai manifold khusus buat PE28. Nanti kita cek aja. Dra, coba di selah, Dra. Halo, bosku. Itu mekanik veterannya itu. Lagi pada morting ya. Coba. Oke. Sudah nyala. Nyalanya tetap standar ya. Mantap ya. Bukan kaleng-kaleng ini. Nyala tetap standar, tapi ya itu kelemahannya kalau pakai manajer ini, starternya nggak bisa difungsikan. Tetapi karena starter nggak fungsi, jadi nanti power tenaganya lebih ekstra kalau pakai manajer ini. Buat spek FFA mantep, buat spek harian touring mantep, atau yang sekedar hobi balap banter itu juga cocok. Ini tinggal pasang aja, kayaknya cuman karbu PE aja, jos. Coba cek soalnya. Rapopo. Apa tema usul skok ini, weh? Ini jadi tetap standar, stasionernya juga tetap standar, bisa dipasang kipas. Terus tadi ini ya, Pak De, jika sedikit aja naiknya udah banyak ya. Jadi ini digas sedikit aja, responnya udah naik banyak, tenaganya, powernya juga isinya full. Jadi mantep lah buat spekan yang suka mainan motor. Ini lampu tetap fungsi, tetap nyala nanti. Ada 10 lampunya ya, Pak De ya? Ada. Oh ya. Nanti ada kabel kuning ini buat 10 lampu ini. Ada arusnya ya, Pak De ya? Ada. Coba dinyalakan di pletik ya, Pak De. Thank you.
dia ada lamp, ada arusnya buat sekolah lampu. Jadi tinggal nyambung sesuai jalurnya aja nanti. Bisa buat goyang ini lo ya? Ya. Bisa buat goyang ini lo ya. Oke, terus yang mau order minat magnet YZ atau magnet kipsel juga ada, langsung hubungi aja bosku. Pokoknya barang ready, siap kirim aja. Oke. Besok di tes ya bosku motornya. Oh, halo. Siap bosku. Jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Komen di bawah ini. Oh ya. Ya. Bagi. Baik-baik. Udah habis berapa piring? Satu. Ya, nanti tambah lagi. Oke, makasih bosku. Oke, siap.